Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik dan inayahnya, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita kembali bersua berjumpa dengan Ramadan 1443 Hijriah 2022 Miladiah. Sebagai rasa syukur kita khususnya kepada umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan anugerah terbaik bagi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah, kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Ramadan memiliki makna yang sangat luar biasa. Ibarat intan berlian dari setiap sudut memancarkan cahayanya. Dari sudut mana saja dilihat, dipandang, dapat melahirkan berbagai macam interpretasi yang menakjubkan. Kemuliaan dan kesucian bulan Ramadan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terutama mari kita sucikan jiwa kita, hati kita, agar pelaksanaan ibadah puasa tidak sekedar menjadi beban, dan juga tidak sekedar untuk menjalankan kewajiban, tapi hikmahnya dapat ditangkap bahwa ibadah puasa sebagai ibadah dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT sekaligus membangun dari sosial yang lebih baik, kepekaan dan kepedulian kepada sesamanya. Karena itu ruh dari ibadah puasa adalah keimanan, penuh dengan iman, penuh dengan perhitungan, ihtisaban, imanan. Kedua ini adalah ruh dan semangat, di mana ikhlas melaksanakan puasa, keimanan penuh kita lakukan ibadah puasa, maka kita akan mendapatkan apa yang kita sebut dengan la'allakum tattaqun. Mari kita jaga ruh dan kualitas ibadah puasa ini sehingga kita semua dijauhkan dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya, bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Tentu lapar dan haus bukanlah tujuan utama. Takwa, keimanan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan perhitungan, itulah roh dari puasa. Sehingga kita bisa mendapatkan hikmah di bulan suci Ramadan yang sekali ibadah kita lakukan luar biasa ganjaran yang Allah berikan. Setingkat ibadah sunnah yang kita lakukan nilainya sama dengan wajib di luar bulan suci Ramadan. Ini tentu menjadi bahagian tersendiri, menjadi haru tersendiri bagi umat Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi saya mengajak, mari Ramadan menjadi refleksi tahunan kepada umat Rasulullah SAW untuk memperbaiki apakah selama ini hidupnya sudah berada di jalan yang benar. Kalau sudah di jalan yang benar, maka mari terus kita kuatkan agar terus kita istiqamah ke jalan yang benar itu. Dan sekiranya masih ada luputan kehilafan-kehilafan, maka kesempatan ini mari kita membersihkan noda-noda itu. Karena sebagai manusia tentu tidak akan mungkin dari noda dan dosa dari setiap langkah, ucapan dan perilakunya. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini agar kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Wallahul muwaffiq ilakum mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.